guys, welcome to sukamakan.net bersama saya, Ayu Petri. Sukamakan.net. Kali ini kita mau ngomongin tentang perayaan Paskah di kota tempat tinggal saya, di Budapest, ibu kota Hungaria. Pada hari Paskah, para cowok zaman dulu keliling dari rumah ke rumah sambil membawa satu ember air. Mereka ngetok pintu tetangga satu-satu. Terus yang ngebukain harus cewek nih. Si cowok membaca puisi, minta izin boleh nggak kalau si cewek disiram air gitu. Terus ceweknya bilang iya, oke. Jadi diguyur air satu ember, lalu si cewek ngasih coklat sama cowok itu. Begitu seterusnya. Jadi satu cewek bisa diguyur beberapa kali sehari. Jadi lumayan ribet juga. Tapi sekarang untungnya tradisinya udah agak berubah. Cowok-cowok itu nggak lagi bawa air. Mereka bawa satu botol parfum untuk disemprotin ke cewek tersebut. Tapi ya tetap aja sih nggak enak ya. Bayangin sehari disemprot 20 kali parfum dengan bau yang berbeda. Mau lihat gimana prosesnya? Yuk kita intip yuk. Tradisi di sini, setiap kali para cowok nyemprotin parfum ke cewek di sini nih, mereka dapat coklat. Ini coklat bentuknya telur, ada lagi yang bentuknya kelinci. Kayaknya tapi ini gede banget. Nah, anak saya Matt hari ini dapat lumayan banyak juga. Ini ada yang pakai motif tradisional Hungaria kayak gini, cantik kan? Nah, kita lihat dulu di dalamnya kayak gimana. Matt, buka satu dong. Buka satu, makan, coba. Isinya kayak kalau di Indonesia mungkin ini kayak Kinder Joy gitu ya. Kalau di sini namanya surprise. Wah, udah dimakan dulu. Ada apa nih dalamnya? Ada apa? Makan lagi. Makan lagi. Gimana rasanya? Nggak enak? Enak. Oh, enak. Sekali. Enak sekali dia bilang. Ini apa nih? Oh. It's a toy. Ada mainan di dalamnya. Bahasa Hungarianya mainan apa ya? Auto. Auto. Dia bilang auto artinya mobil. Iatek. Kalau bahasa Hungarianya mainan iatek. Iya. Iatek auto. Enak banget. Bisa habis nggak? Ini enak sekali. Tapi nggak yakin bener nggak sih enak. Buktinya dia kayak tersiksa gitu ya makanya. Nah, berikutnya, kalau tradisi di Hungaria, tiap hari Paskah mereka makan ini. Ham sama telur rebus. Kayak begini. Kalau mereka biasanya sih ham ya dari daging babi, tapi karena kita nggak makan daging babi, kita pakai ham kalkun. Bentuknya mirip banget.
Kayak ini. Udah diiris tipis-tipis. Matt, mau coba makan? Saya juga coba satu. Ini enak sekali. Dia bilang enak sekali. Saya bilang not bad, not bad. Tapi agak asin. Nah, kalau kita bikin sesuatu yang beda dari telur sama ham. How about ham scrambled eggs? Scrambled eggs, gampang banget, paling butuh 10 menit, paling enak, pedas. Tadi saya kasih 2 aja cabai rawit, ternyata lumayan pedas ya. Enak. Ini nih baru enak. Kalau cuman ham sama telur rebus aja kurang nendang banget kayaknya. Enggak. Untuk resep lengkapnya silahkan lihat di website saya www.sukamakan.net. Thank you. Bye.